apa ya, colorful tapi soft gitu loh. Jadi ngelihatnya tuh enak, asik, terus liriknya juga menyenangkan. Walaupun endingnya agak nggak terduga ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Selalu sehat dan semangat ya. Satu lagi, nggak boleh lupa untuk selalu berbahagia dan bersyukur. Nah, di kesempatan kali ini, Echa mau reaction lagi. Kali ini Echa mau reaction MV terbarunya dari Fatin, judulnya Pelangi dan Hujan. Dan untuk video liriknya sudah, apa ya namanya, sudah tayang lebih dulu ya guys, sebelum MV-nya ini. Nah, kalian penasaran gimana MV dari Pelangi dan Hujan? Yuk, kita simak bersama-sama. Oke, video sempat gitu ya. Ini dia kayak bangun tidur di kayak jendela. Ini kayak sebuah buku gitu ya. Dia lagi syuting gadget. Ini ada cowok yang datang. Dengan warna senada ya bajunya. Jadi ini ceritanya lagi jatuh cinta gitu ya. Jadi pelangi dan hujan tuh mengiringi kebersamaan mereka ketika mereka bercanda kayak gitu ya. Oke, setelah kemarin galau-galau, sekarang lagi ceria guys. Siapa ya cowoknya? Outfitnya lucu-lucu ya dia. Oh, ini baking bareng. Oh gitu ya, jadi cinta lagi, jadi cinta. Ini senyum bahagianya luar biasa. Wow. Okay. Oh dia kayak bikin apa ya? Kue. Atau aku yang aku suka mungkin. Suka outfitnya, outfitnya lucu-lucu deh. Oh, pakai gelembung sabun. Kita berdua bersama selamanya.
kita berdua selamanya merangkai cerita. And finally, oh my god, ternyata siapa itu orangnya, dan Rais, ya dia cuma kayak bayangin gitu doang ya ternyata. Oke, ya sorry ya, apa nama iklan. Oke guys, gimana menurut kalian lagu Fatin Sidikia yang terbaru ini? Judulnya Pelangi dan Hujan. Ritmenya cukup apa ya, ngebeat gitu ya, dan apa, MV-nya menarik menurut aku karena benar-benar cukup apa ya, colorful tapi soft gitu loh. Jadi ngelihatnya tuh enak, asik, terus liriknya juga menyenangkan. Walaupun endingnya agak enggak terduga ya sebenarnya. Terus menceritakan seorang perempuan yang sedang jatuh cinta bersama pelangi dan hujan. Mereka apa namanya, selalu ada cerita kayak gitu, dan berharap tidak memperdulikan waktu dan selalu bergenggaman tangan untuk selalu bersama-sama gitu ya. Pokoknya intinya seperti itu. Oke, semoga lagu ini sukses ya guys, walaupun sampai 4 hari belum tembus 100 ribu views, tapi semoga aja apa namanya, karena kemarin lirik videonya, video liriknya itu cukup lumayan banyak ininya, apa, viewsnya. Mungkin karena kalah trending dengan yang lain ya, kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu. Oke, cukup sekian reaction aku kali ini. Gimana menurut pendapat kalian, bisa tulis di kolom komentarnya aku. Dan apa namanya, semoga lagu ini juga bisa memberikan suntikan positif buat kita untuk selalu bahagia. Oke, guys, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yuk.